hasil babak 8 besar Piala Asia Qatar tadi malam. Hasil babak perempat final Piala Asia Qatar. Piala Asia Qatar telah memasuki babak 8 besar dan berikut ini hasil-hasil yang telah terjadi sepanjang pertandingan babak 8 besar. Yordania berhasil menembus semifinal Piala Asia 2023. Kelolosan itu didapat setelah Yordania mengalahkan Tajikistan 1-0 dari hasil gol bunuh diri pemain lawan. Laga Tajikistan versus Yordania berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali. The Sivarus diuntungkan dengan gol bunuh diri Fahdat Anonov 66. Dengan hasil tersebut, Yordania akan berhadapan dengan Korea Selatan di babak semifinal. Timnas Korea Selatan sukses melakukan comeback ketika berhadapan lawan timnas Australia. Korea Selatan mendominasi penguasaan bola. Australia hanya mampu memanfaatkan serangan balik. Gol Australia dihasilkan oleh dari Craig Goodwin, sementara gol Korea Selatan dipersembahkan oleh Hwang Hee-chan dan Son Heung-min. Iran secara dramatis sukses mengkandaskan Jepang dalam laga perempat final Piala Asia 2023. Iran sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Hidomasa Morita di babak pertama. Iran bangkit di babak kedua dan membalikkan skor berkat gol Muhammad Mohebi dan penalti Ali Reza Jahanbakhsh di masa injury time. Qatar berhasil ke semifinal Piala Asia 2023 usai mengalahkan Uzbekistan 3-2 lewat adu penalti. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 sampai tambahan waktu. Qatar versus Uzbekistan tersaji di perempat final yang berlangsung di Al Bayt Stadium. Pertandingan berjalan seimbang selama 20 menit dengan kedua tim sama-sama mampu memberikan ancaman. Qatar mendapatkan keunggulan 1-0 di menit ke-27. Hasan Al-Haidos melepaskan umpan silang dari sudut yang sempit, kemudian mengenai bek Uzbekistan dan mengarah ke kiper Utkir Yusupov. Qatar pun unggul 1-0. Qatar memastikan satu tiket ke babak semifinal setelah menang adu penalti 3-2 atas Uzbekistan. Di laga semifinal, Qatar akan berhadapan dengan Iran. Di laga sebelumnya, Iran berhasil mengkandaskan Jepang dengan skor 2-1. Daftar negara lolos semifinal Piala Asia Qatar. Korea Selatan, Yordania, Qatar, dan Iran.